Alhamdulillah, selamat kembali dalam Assalamualaikum. Dan sekarang ni kita berada dalam segmen DIY. Kita akan kongsikan kepada anda bagaimana nak menghasilkan bekas pensel zipper. Kalau kita tengok ada banyak-banyak zip kat rumah ni, jangan risau, kita boleh hasilkan pensel box untuk anak-anak kecil kita. Macam ni contohnya. Cantik kan? Saya dulu ingat lagi zaman sekolah dulu suka buka, tiba buka zip yang ni, lepas tu buka yang belakang pula kan. Jadi yang ni pun nak basuh dia pun sangat senang. Tak payah nak membazir duit nak beli lagi. Boleh jahit dekat rumah aje sendiri. Senang saja. Okey, dan bersama dengan saya iaitu Puan Rozita Muhammad Khaldi ataupun Kak Nga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Nga jauh datang. Alhamdulillah. Dari mana Kak Nga? Saya dari Kulim. Allah tu dia. Kulim. Okey. Jadi Kak Nga, hari ni kita nak kongsikan kepada para penonton kita bagaimana nak menghasilkan pensel box ataupun bekas pensel zipper. Kita tengok ada pelbagai jenis zip di sini dan kaedah dia cuma perlu cantumkan cantum antara satu sahaja zip pada zip-zip yang lain. Itu sahaja. Dan jangka masa pun agak sekejap lah. Tak adalah lama, dalam setengah jam tu dia sekejap sangat. Setengah jam je? Setengah jam je pun boleh siap satu. Tapi kalau tak kena jahit ni macam mana? InsyaAllah tengok saya buat pun insyaAllah boleh. Kita pun tak ada pakai jarum peniti apa kan. Macam kita just pilih warna yang sesuai. Okay. Lepas tu saiz yang sesuai. Sebab kita boleh juga hasilkan yang besar macam ni. Cantiknya Kak Nga. Dia permainan warna yang penting. Betul. Lepas tu kita boleh buat juga yang kecil macam ni. So kita boleh tembakan. Dia tak payah duit kan? Jadi tak duit-duit anak-anak kan? Betul-betul. Raya boleh pakai yang tu lah. Duit raya masuk dalam kan? Okey. Jadi sebenarnya kita kena gunakan mesin lah. Ya, kita gunakan mesin. Jahit tangan pun boleh sebenarnya. Oh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jahit tangan lagi nampak. Tak cantik sangatlah untuk kiri kanan sikit. Dia tak berapa nak lurus sangat lah. Betul-betul. Okey. Jadi kalau kita guna mesin tu, masa kita jimat sikit lah. Ya, cepat sikit lah. Boleh hasilkan banyak. Betul-betul. Jadi bahan dia mudah je. Kita mudah cuma perlukan zip. Zip dan mesin sahaja. Zip dan mesin je. Tak perlu jarum peniti. Semua tak perlu. Okey, jadi mungkin Kak Nga boleh kongsikan macam mana kita nak buat mula-mula tu. InsyaAllah. Mula-mula kita just letak samakan dia punya. Samakan dia punya ujung, saiz. Okey. Lepas tu, just letak kat bawah ni. Just letak pada mesin. Kemudian dia terus jahit saja. Ya, senang sangat. Sama dia jahit lurus saja kan. Just pastikan mesin kita pun tak ada masalah. Okey. So, kita kena pakai tapak zip. Kalau tak pakai tapak zip, bimbang nanti dia terlekat pada kepala zip gitu kan. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita mungkin kurang cekap untuk menjahit tu, kita boleh letak jarum peniti dulu lah. Di hujung tu kan? Boleh, insyaAllah. Dia jarum peniti boleh. Kalau kita letak paper clip pun boleh. Pun boleh juga. Yang penting nak bagi dia lurus. Betul. Kak Nga kan? Double sided pun boleh. DIY kan? Yes. Okey, jadi Kak Nga, kalau macam ni kita tengok menggunakan lebih kurang 6 zip lah. Kalau macam yang besar tu, berapa 12. Zip yang digunakan? Jadi, 12 lah. Kiri kanan dalam 24 pieces. Okey. Yang ni saiz 12 inci. Yang ni 8 inci. Yang ni 8 inci. Yang ni 6 inci macam tu. Sebab ini dipanggil zip jeans. Yang ni zip biasa lah. So, ini macam lebih keras sikit. Ya, lebih keras. Lepas tu teknik jahit pun ada. Okey, sebenarnya yang best je, kita boleh buka zip ni mana-mana yang kita suka. Macam ni je. Boleh, macam ni boleh. Dan dia akan nampak macam ni lah. Boleh buka semuanya lah kan. Betul-betul. Anak-anak kita sukalah bila dapat pencil box macam ni kan. Dan nak bersih kan pun senang Kak Nga. Betul-betul. Tak ada masalah. Kita rendam je pun dah boleh bercuci dah. Macam lain-lain kan dia ada beg, buku, semua. Okey. Kita boleh juga letak beg ataupun kalau ada laptop yang kecil ke kan. Boleh. Ikut saiz. Sebab saiz dia sampai 24 inci punya. Lagi besar boleh. Lagi besar. Lagi banyak zip kita, lagi besar lah bag kita. Betul. Ya. Okey. Dan juga kalau kita tengok kat sini, zip dia lebih keras berbandingan zip yang ni kan. Kalau ni tadi Kak Nga kata zip jeans. Bezanya Kak Nga macam mana kita nak tahu selain daripada kita tengok keras. Dia punya ini, dia punya zip tu sendiri. Okey. Dia buat daripada besi, ini daripada plastik. Zip pada seluar jeans tu. Dia besi kan? Jadi itu bezanya. Dia pun tak banyak pilihan warna macam ni. Dia tak ada warna yang terang sangat. Dia banyak colour pastel saja. Oh, pastel. Colour selamat lah kan? Betul. Kalau macam ni, warnanya lebih menarik. Perhatian anak-anak anda sebab dia boleh ada warna pink, warna hijau, warna biru, warna kuning, macam-macam warna ada. Ikut pada anak-anak kita lah, request warna apa. Ini kalau anak-anak buat jual pun boleh ni. Kalau ada permintaan dan kan, budak-budak sekarang pun pandai meniaga kan? Betul, kat sekolah kan? Betul, dia orang boleh meniaga,
jual. Harga pun tak adalah mahal sangat, boleh lah. Sebab satu zip ni, satu dozen baru RM1.50. Oh, dekat sini nasib ada tanda harga. Yeah. Jadi sebenarnya ni ada lebih kurang berapa ni kat dalam ni? Ada 12. Ada 12 eh? 12 zip, harganya lebih kurang dalam RM1.50 sahaja. Mm. Jadi kita boleh jual mengikut pada harga kadar yang sesuai lah, upah lah, upah jahit sikit kan. Betul. Biasanya kalau macam Kak Ngah sendiri jual, satu ni berapa ringgit? Tak banyak lah. Kita tengok modal kita banyak ni. Okay. Dalam RM5 macam tu boleh lah. Dia mengikut keperincian dia. Kalau dalam dia tu kita letak lagi batting, kita letak lining dia lagi mahal sikit lah. Dia bergantung pada apa yang ada lah, tambahan yang lain. Kalau macam zip ni mungkin agak mahal sikit lah. Mahal sikit lah. Satu pieces pun dalam RM1 lebih. Maksudnya ni boleh dapat 12, yang ni baru dapat satu. Betul. Okay. Sebab dia besi kan. Dia besi, dia lain sikit. Dan dia pun agak berat lagi dengan yang ni. Dia lebih itu perbezaan. Tahan lagi lah. Mesin memang kalau kita masuk mesin basuh, habis jugalah. Elok masa tangan yang tu. Tak payah. Janganlah malas sangat. Rendam-rendam je dalam air tu kan. Air sabun tu. Okey. Kak Ngah, saya cuba buka yang ni zip ni. Untuk tunjuk pada para penonton. Kita boleh. Katakanlah anda ada anak-anak kecil, boleh juga letak barangan-barangan baby macam pampers ke, baju ke kan. Betul. Susah kalau kita biasa beg kan, kena buka daripada satu arah je macam ni. Yang ni tak payah. Walaupun penuh, pilih je zip mana bedak tu, mana pampers tu, buka je. Dah boleh jumpa terus. Tak ada masalah. Tak ada missing connection. Kalau lah, tak, yelah orang kata apa, tak sempat anak ramai kan. Betul. Jadi kalau katakan tak ada belah ni, boleh pusing pula. Kalih kan dia. Kita buka sini pula. Pun tak ada masalah. Yang penting jangan zip tu rosak. Betul. Kalau rosak macam mana Kak Ngah? Boleh ganti ke? Kita cek tangan lagi, sambung je lah. Ganti boleh juga. Cuma kita kena buka balik semua. Ya, kena buka balik. Oh. Sebab teknik cek pun tak banyak. Ini satu setting di atas. Ini kita cek dari sebelah dalam. Okey. So, bila kita cek dari sebelah dalam, dia macam kembung sikit. Kan? Bila kita cek sebelah atas, dia macam biasa je. Tak nampak kembung dan nampak flat. Betul, nampak flat. Okey, tapi kan Kak Ngah, kalau katakan dah jahit banyak-banyaknya, macam mana nak cantumkan dia tu? Bila kita dah siap bahagian ni, lepas tu kita nak sambung pula yang sebelah sini. Itulah, biasanya kita mula-mula kita buat yang macam ni. Okay. Kita sambung kan, by piece ke by piece sampai jadi straight macam ni. Okay. Lepas tu, nanti sekejap saya tunjuk. Oh, so yang ini pun kena buat? Kena buat depan dan belakang ni. Oh, depan belakang, kemudian baru kita cantumkan dan jahit. Betul. Okay. Depan belakang, kita cantumkan, kita jahit. Dia untuk beginner pun sangat mudah. Kalau kita nak ajar anak-anak kita jahit pun, okey. Boleh kan? Ajar dulu yang kecil-kecil ni. Betul. Kan? Macam ni lebih mudah. Okey. Dan tadi Kak Ngah ada kongsikan juga kalau kita jahit kot dalam, maksudnya jahitan apa ni, mesin ni kita jahit daripada bahagian dalam, dia akan jadi sedikit kembung lah kalau dapat nampak perbezaan dia. Macam ni kembung sikit kan, nampak. Okey, dan nampak lebih kemas lah sebab kita tak nampak dia punya jahitan. Ya, tapi kalau yang macam ni, ni dia. Kita nampak jahitan dia. Jahit dia tu kan. Dia nampak flat lah. Nampak flat sikit. Dia tak ada sekembung ini. Tak sekembung ini. Sekembung. Tapi yang ni pun main peranan juga kan, Kak Ngah kan? Betul. Harga dia pun main peranan tak? Ya, betul. Harga sama pun main juga, peranan juga. Sebab ini macam lebih susah nak jahit dia berbanding dengan ini. Kalau yang ni, kita boleh pakai guna benang jeans. So, dia nampak macam ada line sikit kat atas tu. Itu pun boleh harga mahal sikit. Sebab dia perincian dah berbeza. Okey, kalau custom made nak benang warna-warni? Benar warna-warni pun ada juga. Ada sekarang. Juga. Tak ada masalah. Okey, kita nak tunjuk juga pada para penonton macam mana nak sambungkan dia. Bila kita dah ada dua kan. So, kita letak depan dengan depan. Cantumkan dia macam gini. Okay. Lepas tu kita jet di hujung dia ni lah. Depan dengan depan cantumkan. Cantumkan. Supaya dia dalam keadaan terbalik. Betul. Okey. Cuma yang pertamanya kita kena pastikan tapak kita tu, tapak mesin tu dia okey lah. Sebab kadang-kadang bila dengan zip ni dia akan tersangkut sikit. Betul. Baru-baru tu lagi tak reti sangat kan? Itu perkara biasa. Sangkut-sangkut lah. Dia cuma sulit dia pada kita nak cantumkan zip ni je lah. Kita nak jadikan dia sebagai facebook tu sahaja. Nak cantum. Nak cantumkan sahaja. Dia itu je lah. Yang lain semua sangat senang. Tak ada masalah. Letak lagi sama. Dia pun macam tak perlukan sangat jarum peniti, perincian yang macam kita jahit benda. Mudahkan buka sikit zip tu supaya senang kita nak menjahit. Kemudian buka, bila kita dah jahit, dia sampai dekat tapak dia tu, kita kena tolak dia semula lah ke belakang.
tutup balik zipnya. Sebab zip dia tu mengganggu sikit perjalanan. Itu je yang akan mengganggu. Itu saja. Okay. Yang lain semua okey, mudah je. Jahit tutup balik zipnya. Sebab zip dia tu mengganggu sikit perjalanan. Itu je yang akan mengganggu. Itu saja. Okay. Yang lain semua okey, mudah je. Jahit straight-straight aja. Okey, dan mungkin Kak Ngah boleh kongsikan juga kepada para penonton kita nombor telefon, Facebook dan juga Instagram untuk para penonton kita membuat tempahan kepada Kak Ngah terus. Mungkin ada yang tak reti menjahit. Kak Ngah, tengok ni tak reti saya nak menjahit ni, nak order je. Jadi okay, macam mana dia. Dan apa alamatnya? Instagram saya Kak Ngah. Kak Ngah Geng Jahit. Okey. Facebook saya Kak Ngah Geng Jahit Konsultan Jahitan. Okey. Nombor telefon saya 012-400-9293. Okey, seperti yang tertera di kaca TV anda sekarang ini, boleh terus hubungi Kak Ngah. Mintalah warna apa-apa pun, jahitan macam mana, benang warna-warni pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Semua boleh kautim dengan Kak Ngah. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Ngah ataupun nama sebenarnya iaitu Puan Rozita Muhammad Khaldi. Terima kasih banyak, Kak Ngah. Terima kasih. Hati-hati pulang nanti ke Kulim. InsyaAllah. Okey, dan para penonton kita pun nak berhenti berehat seketika. InsyaAllah satu inspirasi buat anda semua boleh menghasilkan pencil box. Pencil box ini besar sangat ni. Pencil box untuk anak-anak anda, insyaAllah. Jadi pencil box pun cantik, kreatif dan mudah untuk dibawa ke sekolah. Jadi kita rehat seketika. Kembali lagi selepas ini.